Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan sebuah jebakan yang juga sangat tajam. C4, ini adalah pembukaan Inggris. C5, kuda F3, kuda F6, D4, C pukul D4, kuda pukul D4, tidak maju E6 untuk mengeluarkan gajah di F8, kuda C3, kuda C6, bidak G3, menteri B6 mengancam kuda. Di sini langkah putih yang utama, kuda B3. Tetapi kalau putih ingin menjebak, putih juga bisa memakai langkah kuda B5. Ini tujuannya untuk mengundang gajah ke C5. Langkah terbaik hitam di sini sebenarnya kuda E5. Tapi umumnya hitam akan mainkan langkah gajah C5, karena ini kelihatannya hitam akan menang satu tempo dengan ancaman bidak di F2 dan dia bisa rokade langsung. Dan ini umum hitam berpikiran seperti ini. Tapi di sini putih melangkah G2. Ya, sudah jelas secara otomatis bidak F2 gratis tentu akan dimakan oleh hitam. Raja F1. Di sini hitam kuda G4. Kalau langkah lain, maka gajah di F2 akan gratis apabila putih mengancam menteri ke A4. Di sini putih menteri D6 mengancam untuk skakmen. Maka hitam terpaksa benteng E8, benteng B8. Putih kuda H4 mengancam menteri. Satu-satunya jalan menteri A5. Kalau menteri ke D8, maka menteri akan hilang dengan ancaman kuda ke C7. Menteri A5. Gajah D2. Satu-satunya jalan menteri pukul kuda. Bidak maju B3 mengancam menteri. Dan satu-satunya jalan menteri A6. Nah, di sini kuda C7 skak dan menteri hitam terperangkap. Nah, sahabat catur, bagi Anda yang hobi pembukaan Inggris, ini jebakan juga patut Anda ketahui. Nah, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.